Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Oke, kita kembali lagi ya hunting di Terminal TPA Anaya Kota Padang. Mumpung penumpang masih ramai ya di Terminal Anaya Kota Padang ini. Dan ada berapa unit ya untuk bus AKAP hari ini yang masuk ke dalam Terminal Anaya Kota Padang. Apakah masuk semua atau tidak? Seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini? Biar gak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Ini kita lagi menunggu kedatangan bus AKAP yang pertama yang masuk ke dalam Terminal TPA Anaya Kota Padang. Infonya sebentar lagi bakalan masuk nih ke dalam terminal. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, inilah dia suasana pada pagi hari ini di Terminal TPA Anaya Kota Padang. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju ke perantauan. Hari ini untuk okupansi penumpang yang naik dari Terminal Anaya Kota Padang ini cukup ramai ya. Ini kita belum tahu nih penumpang dari PO mana aja nih yang naik dari terminal ini. Ini kita masih menunggu kedatangan bus AKAP yang pertama. Ini para penumpang sebagian udah hadir ke Terminal Anaya ini dan sebagian lagi belum hadir ke terminal. Oke lah, kita tunggu kedatangan bus AKAP yang pertama. Oke. Oh ya, untuk cuaca hari ini cukup cerah ya di pagi hari yang cerah ini. Ini dia masuk nih bus AKAP yang pertama masuk ke dalam Terminal Anaya Kota Padang. Ini ada Sembodo PT Semesta Polo Transindo dengan kelas sweet kombi yang datang dari arah Pariaman, Pawakamba, via Kota Padang. Yuk kita lihat yuk. Hari ini infonya sih ada penumpang ya Sembodo nih di Terminal Anaya Kota Padang. Oke, kita lihat ke ujungnya. Ya, para penumpang yang naik dari Terminal TPA Anaya Kota Padang di kelas sweet kombi, hari ini penumpang cukup ramai ya yang naik dari terminal. Ini sang krunya lagi membantu para penumpang menaikkan barang ke dalam bagasi Sembodo sweet kombi dan pramugarinya juga membantu penumpang juga ya. Ini sang drivernya lagi diramcek ya oleh petugas di sub yang ada di Terminal TPA Anaya Kota Padang. Ini kita masih menunggu nih kedatangan bus AKAP yang lainnya yang masuk ke dalam terminal ini. Apakah masih ada yang masuk atau tidak? Ini kita belum tahu ya. Untuk Sembodo ada berapa unit yang masuk ke dalam terminal ini? Oke lah, kita tunggu aja nih bus yang lainnya. Ini para penumpangnya udah mulai bersiap untuk naik ke dalam kabin. Ini dia masuk bus yang kedua. Ini ada Sembodo dengan kelas Executive Plus. Ini yang datang dari arah Pariaman, Pawakamba, via Kota Padang. Jadi hari ini dua unit Sembodo menaikkan penumpang ya di Terminal Anaya Kota Padang. Inilah dia para penumpang yang naik di kelas Executive Plus. Ini pramugaranya membantu penumpang untuk naik ya ke dalam kabin bus Sembodo SE 900. Oke lah, ini Sembodo sweet kombi sebentar lagi bakalan berangkat nih menuju jalan bypass dan juga Jabodetabek. Oke lah, kita tunggu aja nih keberangkatan bus Sembodo trip 1 dan trip yang kedua. Oke. Oke, setelah selesai menaikkan beberapa orang penumpang di terminal ini, Sembodo trip pertama sweet kombi SBA 904 berangkat meninggalkan terminal. Ini nanti bakalan singgah dulu ya di agen yang ada di jalan bypass dan menuju terminal Bare Solo dan langsung menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Sembodo sweet kombi SBA 904.
telah diramcek oleh petugas Dishub dan menaikkan penumpang. Ini Sembodo trip yang kedua, Bang. Sembodo SE900 berangkat meninggalkan terminal Anak Aya Kota Padang. Ini nanti bakalan singgah dulu di agen bypass dan langsung menuju terminal Wari Solo dan Jabodetabek. Okelah, semoga selamat sampai tujuan buat Sembodo SE900. Mantap nih, hari ini 2 unit nih masuk terminal di Sembodo ya. Mantap, Bang. Ajil, 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 ajil. Lelak, Pak.